Seorang pria tertangkap tangan mencuri handphone hingga menjadi sasaran amuk massa. Pelaku berdalih nekat mencuri lantaran butuh ongkos pulang kampung menengok anaknya yang ulang tahun. Seorang pemuda tersungkur tak berdaya, babak belur dihakimi massa. Pemuda yang kemudian diketahui bernama Arif Saurid Tarigan alias Cakra dikeroyok massa di Jalan Besar Tembung, Percut Seituan, Kota Medan. Arif Cakra tertangkap tangan mencuri sebuah handphone di sebuah warung kelontong. Pelaku yang membeli minuman kaleng melihat telepon genggam tergeletak dan langsung mengambilnya. Namun aksinya dipergoki korban. Ngapain kau, kata ibu? Aku bilang, tak ada bu, enggak makar beli ini gugup aku bang. Dia dipanggil maling-maling, bela aku bang, bela diriku bang. Yang ada handphone, yang mudah lupa bang. Lari aku bilang maling bang. Tapi itu memang kau ambil? Iya. Uangnya itu apa? Nggak balik aku, Pak. Hah? Nggak balik ke kamu. Anakku nak ulang tahun, Pak. Iya. Pelaku mengaku nekat mengambil handphone untuk ongkos pulang kampung, menengok anaknya yang berulang tahun. Pemilik handphone telah membuat laporan polisi. Arif Cakra ditahan di Polsek Percut Seituan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews, melaporkan.